Usai melaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih pada HUT RI ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia, PJ Bupati Bahyuni Deliansyah turut memberikan tali asih kepada veteran di Muaro Jambi. Bertempat di Pendopo Bukit Cinto Kenang, usai melaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih pada hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77, Penjabat Bupati Bahyuni Deliansyah didampingi Ketua PKK Muaro Jambi menyempatkan untuk bersilaturahmi dan dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah serta para organisasi perangkat daerah untuk memberikan bantuan kepada veteran di Muaro Jambi. Terlihat sambil menjabat tangan veteran, Penjabat Bupati Bahyuni Deliansyah bersama dengan Ketua PKK Muaro Jambi Faradila Zahara mengucapkan terima kasih kepada para veteran yang hadir, yakni Peltu Mulyadi, veteran 1945, dan istri almarhum veteran. Diketahui usai pelaksanaan upacara HUT RI ke-77 dan pemberian bantuan kepada veteran, Penjabat Bupati Bahyuni Deliansyah beserta Ketua PKK Muaro Jambi Faradila Zahara melanjutkan sesi foto bersama dengan para Forkopimda, OPD, dan anggota Paskibraka Muaro Jambi. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.